Okey, penting ni. Ada, saya nampak soalan ni tadi. Loan konvensional tukar loan Islamik memeluskan kos layar. Tukar loan Islamik masa ada duit nanti boleh ke? Masya-Allah. Okey. Loan konvensional tukar loan Islamik memerlukan kos lawyer. Sekarang tak ada bajet. Tukar loan Islamik masa ada duit nanti boleh ke? Bab bukan bab loan saja ya. Ia melibatkan juga simpanan. Ada orang simpanan dulu KDSP. KDSP sekarang dah ada Islamik, maka wajib pergi tukar skim kepada Islamik. Sama juga mana-mana kita simpan, beli emas, simpan ke apa, cak tengok dia ikut Islamik atau tidak. Bagi yang begini, yang pertama, ada hamba Allah dia buat macam mana? Dia buat pinjaman hutang personal contohnya Islamik semata-mata nak bayar lawyer tu. Maksudnya kesungguhan dia nak berhentikan pinjaman konvensional tadi. Saya nak bagi tahu, ikhtiarlah sungguh-sungguh. Kalau terpaksa berhutang dengan orang personal untuk bayar upah lawyer, hutanglah. Kalau ada gelang emas, pergilah gadai dekat Ar-Rahnu, gunakanlah hasil daripada gadai tu untuk bayar upah lawyer. Sebab apa bimbang kita meninggal dunia, kita jawab pada Allah alasan-alasan tu tak diterima. Sebab di sana ada jalan-jalan usaha. Faham tak maksud saya? Usaha sampai memang tak dapat. Gelang tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Saya kadang ada orang tanya saya kan, ustazah, saya ni ada hutang dengan orang. Saya ni tak mampu nak bayar sedebok, tapi orang tu paksa saya bayar sedebok. Ni masa sama mata saya tertangkap dengan gelang emas dia. Saya direct, saya cakap, minta maaf kak, tu gelang emas betul tak? Ya, betul. Jadi kalau orang yang berhutang ni minta, kenapa dia minta akak bayar terus penuh? Sebab dia tahu akak mampu bayar. Tapi tetap nak minta ansuran dan sebagainya, kita kena dahulukan bayar hutang orang, barulah kita boleh nak bermewah ataupun pergi kepada perkara-perkara yang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, hutang seorang saudara kepada saudaranya. Maksudnya dia tak, seseorang saudara tidak membayar hutang kepada saudaranya dalam keadaan dia mampu, umpama dia mencuri ataupun merampas harta saudaranya. Faham atau tidak? Dia mampu nak bayar ni, tapi dia tangguh sebab nafsu dia lah. Sebab dia nak pilih tangguh. Tangguh tak terasa sangat, sedangkan dia mampu untuk membayar secara tunai, secara penuh, maka ia dianggap seperti merampas harta saudaranya. Dan hukumnya hutang itu sebenarnya tak berdosa, tapi merampas harta saudaranya tu kira berdosa. Dan selama mana orang tu tengok, ui berjalan pula, ui pergi sana pula. Selagi mana orang yang pemiutang beri hutang tu tak redha, takut sepanjang itulah hidup kita tak tenang dalam keadaan tak barakah. Jangan main-main bak hutang dengan manusia. Bak hutang dengan bank cerita lain lah. Kita lalu tak adalah rasa malu depan bank tu kan. Ha, selamba je lah lalu. Ha, bukan bang, jangan lalu depan bank bang. Malu saya hutang. Ha, cerita hutang dengan institusi lain. Tapi yang beratnya hutang dengan manusia, sebab ia melibatkan perasaan, ia melibatkan jiwa. Bahkan Rasulullah ada bersabda, sesungguhnya apabila orang mati syahid, semua dosa diampunkan kecuali hutang. Sangat berat bab kes hutang ini, boleh menghalang ke syurga Allah, boleh menghalang daripada diterima amal-amal soleh yang lain. Sampai begitu sekali, mudah-mudahan saya doakan orang yang berniat untuk mengubah segala pinjaman kepada patuh syariah, Allah akan murahkan rezeki. Sebenarnya bila kita niat lalu buat solat hajat dengan Allah, minta dengan Allah, Allah akan buka jalan. Kenapa tak nampak jalan? Sebab niat tak kuat. Ada orang tanya, kenapa tak boleh bangun malam ya ustazah? Sebab tak niat. Niat, keinginan untuk bangun malam tak kuat. Kita kalau nak sesuatu akhirnya akan dapat, betul kan? Cerita apa pun, kalau perempuan lagi lah nak sesuatu, dia usaha juga akhirnya dapat. Assalamualaikum ustazah, berkenan kita mulai, bolehkah saya buat solat tahajud sebelum tidur? Sebab saya biasanya lewat tidur, paling awal saya tidur pukul 1 pagi. Thank you. Tak boleh. Bahkan saya pernah tanya guru saya, seorang pesakit pesakit apa tak boleh tidur tu? Insomnia. Okey, sebab orang yang sakit tak boleh tidur malam, dia boleh tidur siang. Dia cuba tidur, makan ubat tidur, tak boleh tidur. Boleh tak dia solat tahajud? Wallahu alam, saya tanya guru saya, dia tak dikira tahajud. Dia hanya kira qiyamul lail sahaja. Maksudnya malam dia tak boleh tidur, dia baca Quran, dia zikir, dia study, dia baca ilmu, dia istighfar, semua itu dikira ibadah qiyamul lail menghidupkan malam. Tetapi untuk tahajud wajib syaratnya tidur walaupun 5 minit. Tapi tidur yang lain lah. Bukan buat-buat tidur, ha dah boleh tahajud. Tidur yang betul-betul lena 5 minit ke, 10 minit ke,
kalau tidur 5 minit selepas isyak, kemudian bangun, dah boleh tahajud dah. Jadi dia kata dia tidur lewat pukul 1, tak boleh tahajud. Masya Allah. Ustazah, soalan yang terakhir. Makan dengan tangan kanan, bagaimana orang makan tangan kiri kidal? Apakah ada rukhsah bagi mereka ini dalam Islam? Boleh bagi pencerahan, terima kasih. Subhanallah, pengalaman saya lah kan, orang yang kidal memang dia akan menulis, dia semua tangan kiri. Tapi bila makan dia boleh tangan kanan, biasanya. Tapi saya tak tahu sekiranya di sana ada orang yang kidal, makan pun tak boleh tangan kanan, wallahu alam. Tapi sepanjang saya jumpa dengan orang kidal yang gunakan tangan kiri semuanya, tai makan dia boleh guna tangan kanan, tai cebok dia boleh guna tangan kiri lah, otomatik lah sebab dia mahir tangan kiri. Jadi sekiranya kidal dia tu obvious sangat, 99% Allah alam, sampai makan pun tak boleh tangan kanan, maka dia kira special lah, ada rukhsah lah baginya. Ha, subhanallah. Kita kadang tak sedar makan tangan kiri, bila makan benda-benda kecil, krepek ke, terambil tangan kiri, maka kita tukarlah balik menggunakan tangan kanan dan bacalah bismillah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara? Ada lagi, minta maaf. Ini dah baca. Ini pun dah baca. Oh, dah tak ada dah. Tak ada dah, tak ada dah. Soalan yang sama. Subhanallah.